Diem-diem, gue lihat-lihat di meja makan kagak ada. Tamunya udah nyolong duluan. Lagi. Tapi namanya kalau ketahuan tertangkap. Muhammad jangan mencuri, Muhammad. Iya, minum kopi, bilangin kakak. Gara-gara ya. Oh, kamu ketahuan mau minum kopi dengan dirimu, Kak Islam. Ini ada kopi banyak banget nih, kopi lahir hati, mantap. Siapa yang beli? Siapa yang mau ngasih? Ingat, udah malam. Jangan minum kopi. Enggak. Ih, parah banget. Ih, bandel banget. Sini, sini. Sini kupingnya. Sini, sentil. Wede, beli kopi, gila papa beli kopi apa segini? Papa, kan iya, orang banyak banget begini beli. Bukan, repot udah lo. Ini kok beli hati apa sebanyak gini? Siapa yang beli? Ya nggak tahu. Enggak ada gara-gara ya. Ah, ini artisnya banyak nanya nih, gimana sih? Katanya brand ambassador. coba gimana coba. GoPay, ShopeePay, OVO, sama GrabFood. GoPay, ShopeePay. Sayang banget sama papa. Iya. Baca. Tie. Selamat Pak Bu. Sudah menjadi lagi baca nih awas ngopi. Hebat udah lu Slam. Ah, malas sih udah bubar. Kamu ketahuan mau minum kopi dengan dirimu, Kak Islam. Ya kok kecil banget. Ya. Ya udah deh sini balik. Dikit aja. Ini banyakan. Dikit aja. Minum detox tea, ini ada yang rasa lemon nih pak. Panas. Nah kalau aku ini yang rasa leci, jadi ini detox tea pertama yang ada rasa-rasanya. Panas. Kenapa? Ini begitu banget kali ini rumputnya. Kan panas. Jadi detox tea dari Yellow Fit ini, ya. Dia itu ngebantu kita buat kalau lagi diet. Jadi dia tuh membantu buat menahan nafsu makan. Panas. Di lagian. Dibantu guys. Ya, dibantu ya, jangan lupa ya. Dibantu. Makasih ya. Doyan banget, ntar mules aja. Ya, papa sekarang beli kopinya boleh 4 hari sekali. Nggak mau. Ya, nggak boleh. Tapi kan kata kakak sehari segelas bolehnya. Kalau sampai ketahuan gak segelas?
Enggak dibeliin kopi lagi ya, 2 minggu. Gila banget. Tambah sering beliin papan kopi. Amin. Iya. Amin. Nah, sekarang setelah papanya sudah selesai mendoakannya, papanya mau menikmati segelas kopi. Gak boleh. Gak boleh, itu ngerayu doang namanya. Gila kan udah doain sama papa. Gak boleh. Kalau doain sama papa. Gak boleh, Tring, gak boleh. Ya udah kalau itu, kalau gak boleh. Melihat aja. Ngapain kopi diliatin? Kopi, kopi, kenapa? Kopi. Ya, kenapa? Udah lu gil. Kais lah. Nih, susu tersayang buat anak tersayang. Nih, kopi terkece buat papa terkece. Susunya sekarang kita cobain ya. Kita tuang dulu nih kopinya. Dia ini enggak apa-apa. Dong, dikit dong. Enggak boleh. Nah, jadi kalau kalian yang mau bisa cek IG-nya. Apa tulisannya? Tawa. Apa tulisannya? Cie. Selamat Pakmu sudah menjadi keluarga besar Kopi Lain Hati. Ya, iya. Papa, Papa udah lihat ini belum yang billboardnya? Belum. Ayo kita lihat. Apa harus lihat? Muka papa segede. Enggak. Papa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ini mau ngasih tahu rasanya kopi es pamu. Enak rasanya bener. Ada krimnya, rasanya kopinya terasa enak banget. Bener, enak banget. Beli ya banyak. Kalau yang ini es coklat pamu. Coklatnya mantap bener. Enak, jangan lupa beli ya. Apa kali ya, Ma? Masya Allah. Masya Allah, gede banget. Ya Allah. Nanti kalau misalnya macet nih di sini, nah ini nih. Ini pernah ngeliat ini, ih siapa tuh kongkong gitu. Kongkong, hebat. Aduh, aduh gede banget. Asik banget ya. Ganteng banget. Gue sudah di luar. Dikit aja tapi. Gak boleh banyak-banyak. Kurang dikit lagi. Kurang. Demi apa sih harus segitu? Kurang dikit lagi. Udah segitu. Udah segini ya. Gue baru lihat ini. Terima kasih dong. Dilekasi tapi ada syaratnya. Ada syaratnya. Pokoknya dalam sehari. Saya Muhammad dan Kopi Lain Hati mengucapkan
Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijrah. Mohon maaf lahir dan batin. Hijrah. Hijrah. Bukan hijrah. Hijrah itu orang tobat. Hijrah itu tobat. Yang tadi lagi apa? Hijrah.